Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Tribrata. Bersama saya Brigadir Rati Chandrayu, pada kesempatan pagi hari ini kami akan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Jepara, khususnya untuk masyarakat yang akan menggunakan jasa pelayanan atau berkunjung di Mako Polres Jepara. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Kapolres Jepara mulai menerapkan sistem standar operasional prosedur bagi anggota maupun masyarakat yang akan memasuki Mako, yaitu melalui beberapa tahapan, antara lain melapor kepada petugas, kemudian melaksanakan cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, dan masuk ke ruang sterilisasi untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat maupun anggota yang masuk ke lingkungan Mako Polres Jepara dalam kondisi steril dan tidak terkena wabah virus corona. Hal ini dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Jepara untuk memutus mata rantai dalam rangka mencegah penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Jepara. Kami himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jepara agar senantiasa menjaga kesehatan dan selalu mencuci tangan setiap hari dengan menggunakan sabun. Demikian yang dapat kami sampaikan, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Sehat, sehat, sehat. Jogo Wargo, Jogo Negoro, ayo Jogo Negoro. Bersama kita bisa.